Hai semua. Nah, di video kali ini aku bikin olahan dari labu kuning, yaitu bolu labu. Di sini aku bikin kayak marmer cake gitu ya, jadi campur coklat. Rasanya benar-benar mantap, lembut teksturnya. Pokoknya kalian tonton aja video ini sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe. Nah, untuk bahan-bahannya, ini aku udah siapkan labu kuning. Ini aku kukus terus aku haluskan. Terus ada 3 butir telur. Ada gula. Terus ada minyak goreng, bisa juga pakai margarin cair sama tepung terigu. Terus ini juga aku pakai SP, vanili bubuk. Terus ada kental manis 1 saset sama coklat bubuk nanti 1 sendok makan. Juga choco chip nih nanti untuk topping. Jadi yang pertama kita kocok aja telur, gula, SP, ini 1 sendok teh SP-nya, dan vanili bubuk. Ini kita kocok aja dengan menggunakan mixer ya, dari yang paling rendah sampai speed yang paling tinggi, sampai dia putih, pucat, kaku, dan berjejak. Jadi ngocoknya ini sekitar 5-7 menitan ya. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Terus kita masukkan aja labu kuning yang udah dikukus tadi, yang udah dihaluskan tadi. Terus ini kita kocok kembali sampai tercampur rata aja. Ini aku pakai speed yang rendah aja ya. Jadi ini nggak usah terlalu lama sampai labunya tercampur aja sama adonan. Nah, kira-kira seperti ini udah cukup. Terus kita masukkan lagi kental manis. Jadi kental manisnya ini 1 saset seperti ini ya. Terus lanjut kita kocok lagi dengan speed paling rendah sebentar aja. Baru kita masukkan tepung terigu. Nah, tepung terigunya ini juga masuknya bertahap ya. Kalau aku bagi jadi 2 gitu. Dan tepung terigunya juga udah diayak ya sebelumnya. Ini juga nggak usah terlalu lama ngocoknya. Jadi sampai dia tercampur rata aja. Terus ini juga ditambahkan baking powder ya, 1 sendok teh. Ini kita kocok sampai tercampur rata, jadi pakai speed yang rendah aja. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini udah cukup, bisa kita matikan aja mixernya. Terus yang terakhir kita masukkan aja minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kita aduknya pakai spatula aja ya, jadi supaya dia benar-benar tercampur rata semuanya. Nah, seperti ini ya, ini udah cukup. Terus aku ambil sedikit aja adonan. Terus aku kasih 1 sendok makan coklat bubuk. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini udah cukup. Jadi ini tadi sekitar sedikit aja ya buat hiasan gitu, karena mau bikin kayak model marmer cake. Nah, ini udah aku olesin loyangnya sama margarin dan minyak. Terus aku masukkan aja adonan. Loyangnya terserah ya teman-teman, jadi mau bentuk kotak, bulat, terserah. Terus di atasnya kita kasih yang warna coklat.
Pastikan ovennya udah panas ya ini. Terus ini kita bulet-buletin kita pakai tusuk sate gitu, lingkar-lingkar kayak gitu. Udah, terus kita kasih aja topping. Ini aku pakai choco chip ya. Nah, jadi ini aku karena suka banget sama choco chip, aku kasihnya lumayan banyak. Nah, ini berlimpah banget choco chipnya. Terus ini kita hentak-hentakkan dulu, baru kita panggang. Nah, ini dia udah aku panggang. Aku menggunakan oven tangkring ya, selama 50 menit. Kemudian ini kita keluarkan aja dari loyangnya. Nah, ini masih hangat ya. Jadi aku mau langsung potong aja, potong sesuai selera. Coba lihat dong hasilnya nih. Wah, cantik banget ya. Nah, ini dia hasilnya, bolu labu kuning. Bisa langsung kita cicipin aja nih. Kalau dari tampilannya tuh udah menggoda banget ya. Teksturnya juga, coba lihat dong tuh, lembut banget. Jadi labu kuning tuh bisa diolah macem-macem, bisa dibikin bolu kayak gini juga. Dan rasanya beneran enak. Pokoknya kalian coba aja di rumah nih. Kalau misalnya punya labu, bisa dicoba bikin. Cocok banget untuk misal ada acara atau kue ulang tahun juga bagus. Pokoknya simple ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Makasih buat kalian semua yang udah nonton. Selamat mencoba dan see you on the next video. Bye.